Qala wa an Samurah bin Jundab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minat fi kulli jumu'ah. Bandari Samurah bin Jundab anna Nabi sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bada besar kanjeng Nabi yastaghfiru. Pani kanyon pangapora besar kanjeng Nabi lil mu'minin da kamnya reng mu'min wal mu'minat ban nyamnya reng mu'min bini fi kulli jumu'atin dalam saban Jumat. Rawahul Bazzar bi isnadin layyin. Nyerita kita ke hadis Masyid Imam Bazar karena ben isnad se lemah. Hadis menikah nanti aki bahwa nyawan pengaporah daka orang Islam laki bini mu'minin mu'minat menikah kenging. Ben tak bertentangan karena ben debu bahwa musadul mu'minin orang sedusah mereka pakun masjidah pada yang cam masuk dekat neraka sanajan karo situng saya masuk dekat neraka mereka ampun cukup dekat ancaman Allah Subhanahu wa taala selain ya pora setujuan Allah Subhanahu wa taala mereka ampun Allah Subhanahu wa taala hanya mata ngelapin dekat cincin ada kan. Tapi situng benda kata kau ni ngin cak bersara. Lamun ala adatil karim menurut adat orang yang seloman dengan orang yang se lamun umpamana cenci maka benda angela pin cenci nah benda tak fokus. Tapi lamun ngancam angela pin ancam nah benda fokus. Jadi, lamun Allah Subhanahu wa taala ngancam dekat orang-orang setusah kaku masuk dekat neraka. Seyancam benika saya pemasuk situng selain sepora satajana, maka benika di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sepenting Allah Subhanahu wa taala ampun hanya mata ngela pindekah. De bener kan sanajan situng benika cukup. Benika saya maksud orang-orang tusah, lamun ana pun orang-orang kafir maka sobung tafsel nang kan tok satu aja na pada khalidina fiha pada pada langkeng nang dalam neraka sebab tada tafsel nang dalam orang kafir innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tak ngaporah ika musyrikin ngaporah de kesalahan apa de kesok de kebesaran se kesokanin Allah taala tapi se kesokanin benika tak tak bangki. Pada kalaban cek pun saya ulama dan di dalam kitab Fatawa Syekhuna Ismail juga terang aki Allah Subhanahu wa taala amar tika aki orang dari neraka nang isepen-sepen malam malam Lailatul Ramadan. Sepen malam nang bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang dari neraka sebanyak 600,000. Banyak benda 600,000. Bila terakhir maka Allah Subhanahu wa taala amar tika aki orang dari neraka sebanyak orang se amar tika aki mulai dari awal Ramadan sampai kan. Jadi 600,000 kalih sangat lekor itu belas juta pak ratus itu belas juta pak ratus ini kalau mon pada penyamana nakes namun kamil namun kamil belu belas juta banyak ini kalau belu belas juta sepen tahun Allah Subhanahu wa taala bebasaki orang dari neraka. Cuma cek pun Syekhuna Ismail saya babas lagi jadi tak ditemu terkadang umat kanjeng Nabi terkadang umat saya lambat terkadang bahkan terkadang umat saya bakal datang jadi semakin kita itu tiaki orang yang bernikah kita ilah hiraki orang yang bernikah tapi ampun oleh kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari neraka berarti orang yang bernikah seampun lahir seampun ada itu sah ya bebas lagi ampun dari neraka.
Subhanallah. Lamun umpamana kita maknain saya maksud a'taqallahu anhu dengan abebasaki Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Mereka saya maksud narul khulud neraka langkeng, maka mereka adat sogir dengan hitungan sukuni 12 juta. Alhasil fadlullahi wasi' kautaman Allah Subhanahu wa taala mereka cemper. Qala rawahu al-Wazir bi isnadin layyin. Wa an Jabir ibn Samurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayatin min al-Qur'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.